sudah masuk kota Bogor, mulai melihat kemacetan. Asik juga bisa bikin ini ketika sedang jadi penumpang. Aku lagi bikin video, Mbak. Tadi pagi baca artikel tentang kebahagiaan. Simple sebenarnya, karena kebahagiaan yang kita dapat itu bisa jadi karena bahagia kecil yang kita berikan kepada orang lain. Contoh dengan apa ya, menyenangkan, berusaha menyenangkan orang lain, berusaha untuk membuat orang happy, otomatis kita juga menanam benih kebahagiaan. Terus tumbukan dan dia akan menjadi ladang kebahagiaan yang subur, ya. Dan kita akan siap memetik kebahagiaan besar, panen sekali, panen kebahagiaan dua kali, panen tiga kali, dan itu makin tumbuh. Karena apa? Kita membaginya. Anda nggak akan bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain kalau hati Anda juga tidak bahagia. Kalau hati Anda dipenuhi rasa iri, rasa dengki, kemarahan, nggak terima orang lain lebih baik, nggak terima orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih happy. Jadi akhirnya rusak kebahagiaan sendiri. Ya, mudah-mudahan sepertinya Anda bukan tipe orang yang seperti itu. Dan setiap hari jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok Anda lebih baik dari hari ini, gitu ya. Tebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Jauhi hal-hal yang buruk. Kita sama-sama manusia, dan semoga kita memiliki hati yang baik, hati yang penuh rasa sayang, hati yang ramah cinta, ya. Maka jangan lupa pakai program imunitas, pakai program stamina, pakai program yang ada joy, ya, yang membuat hati kita ada bunga-bunganya gitu. Oke, sahabat Jenio, nggak panjang lebar karena sebentar lagi kita sampai di Bogor, di tujuan, di destinasi. Doa terbaik untuk saya, kamu, kita semua. Bye for now. Oke.